Cuman yang harus ku bilang, untuk semua bidu-biduan, gak usah sok cantik kali kau, gak usah sok kaya kali kau, gak usah sok artis kali kau ya, gak usah sok kali kau. Ku buatlah video inilah ya woi. Ini terkhusus untuk semua biduan-biduan ya, mau laki-laki, mau perempuan, setengah laki-laki. Ini harus ku buat ya, karena apa? Karena aku mantan biduan. Aku mantan biduan, sayang, lama kali aku jadi biduan, dari gaji 25.000 sampai gajiku bisa sampai 1 juta dalam satu dalam 7 lagu, 4 lagu ya, Pak ya. 700 sampai dengan 1 juta, bahkan 2 juta aku pernah dibayar hanya untuk 4 lagu, jadi enggak lantam. Ya, semua orang yang satu panggung sama Ratu Entok, yang kena Ratu Entok tahu suaraku bukan kaleng-kaleng ya. Aku enggak jual goyangan, enggak jual diri, enggak jual body ya. Tapi suaraku, laguku bisa dipertaruhkan, enggak bikin malu. Udah. Cuman yang harus ku bilang, untuk semua bidu-biduan, enggak usah sok cantik kali kau. Enggak usah sok kaya kali kau. Enggak usah sok artis kali kau ya. Enggak usah sok kali kau. Kalau masih biduan itu sama dengan pengamen. Bedanya kalau pengamen di pinggir jalan mukul-mukul botol-botol ya dapat 2.000 3.000, kalau kau agak dandan cantik kau sikit ya kan. Agak cantik kau sikit tapi tetap kau pengamen ya. Mengharap makan gratis dari pesta, mengharap 100 200 sepe limpul, bahkan masih ada yang dibayar 250.000 sementara penampilan sudah artis sekali. Jadi jangan sosok artis kau ya. Enggak usah ngadah kali kau. Enggak usah pula kau belakang-belakangin orang, enggak usah pula kau sok-sok hebat ya. Apalagi yang kau belakangin, yang enggak kau tegur itu adalah orang yang lebih kaya dari kau. Enggak usah ya. Kalau kau masih punya sifat seperti itu sampai tua bangka kau, kau akan jadi biduan terus. Kau akan jadi biduan terus. Karena apa aku ngomong kayak gini? Aku dari gajian kecil, dari gaji masih 25.000 sampai sekarang aku udah punya rumah 13 biji ya. Mobil aku berderet, udah tau lah semua ya, gak usah aku bahas lagi ya. Berlian aku, brankas aku itu 2 biji full dengan uang-uang berlian dan segala macam. Tapi gak ada aku kesombongan. Tapi jangan pula kau bilang aku ngomong kayak gini karena aku haus akan dihormati. Gak perlu kau hormatin aku. Tapi memang harus kau hormati semua orang, harus kau tegur semua orang yang kau kenal. Ya, minimal kau enggak harus pakai mek-mek kau ngomong, enggak perlu kau pakai mek-mek sungkem-sungkem, kau enggak perlu ya. Keluar juga nanti duit berharap saweran artinya. Cukup kau senyum aja ya, baru setidaknya kau enggak usah kau belakang-belakangin. Kau hanya bisa membelakangin orang, pura-pura cuek kalau kau udah lebih cantik, lebih kaya, lebih bagus body. Kalau body masih body-body karbetan ya, body-body babak belur, body-body seperti kena suntik KB 12 kali satu hari ya, masih makan 200.000 300.000, muka pun masih penuh dengan makeup, enggak usah. Tapi kalau udah glowing kau, body kau udah kayak Barbie ya, harta kau udah banyak, baru kau lantam. Nah, itu salah satunya aku, body udah bagus ya, kayak Barbie. Kenapa? Aku sedot lemak ya, minum pelangsing, segala macam, Tamita, udah habis duit aku puluhan juta ya, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Cantik kali body aku, muka aku juga udah bagus kali, cantik kali gigi aku, sapir kau jadi 15 juta, itu baru bisa lantam. Tapi itu pun aku gak lantam ya, aku tetap berbagi kasih sama biduan-biduan yang lain, dimanapun aku jumpa undangan tetap aku sawer, bisa tanya semua, berapa aku nyawer, bukan limpul, bukan 25.000 ya, 1 juta sekali kuletakkan di keyboard itu. Jadi gak usah lantam, karena aku tengok khususnya biduan-biduan di kota Medan ini, baru gaji 300.000, 200.000, baru pakai baju cantik sikit, sudah kayak gak mijak bumi kau. Gak usah kau lantam kali deh, gak usah kau lontang-lantam kali ya. Nanti kau pit lagi kau menderita, kau jual diri.